Besok hingga 29 Agustus pendaftaran calon kepala daerah Pilkada 2024 dibuka. Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono akan mendaftar ke KPU Jakarta pada Rabu 28 Agustus 2024. Hal tersebut disampaikan Ridwan Kamil usai menerima dukungan PSI di kantor DPP PSI Tanah Abang Jakarta Pusat. RK mengatakan jika tak ada halangan dirinya akan mendaftar Pilkada Jakarta 28 Agustus mendatang. RK mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi sebagai acuan pada Pilkada 2024. Menurut RK, makin banyak kandidat yang ikut kontestasi politik baik untuk demokrasi. Tidak ada halangan, kami sendiri per hari ini sementara akan mendaftar ke KPU-nya tanggal 28. Tanggal 28 dan tentunya kami siap, ya. Kami juga sangat senang keputusan MK itu dijadikan referensi karena makin banyak makin bagus untuk demokrasi, makin banyak warga diuntungkan karena banyak pilihan-pilihan. Sehingga kita berlomba-lomba dalam kebaikan.